Hello bro and welcome back to Fans Enjoy Team again. Dan kembali lagi dengan gua Irfan Hairudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile. Dan kali ini guys, gua akan mereview sensitivitas dari salah satu player dari EVOS lagi, yaitu EVOS Auro. Let's go. Jadi kita langsung aja ke sensitivitasnya. Ya, jadi gak usah banyak cincong. Jadi kita lihat sensi di sini. Standar 115 di free look-nya. Kemudian di kameranya. Di kameranya pun standar juga. Jadi dia enggak terlalu kasar dan enggak terlalu licin juga, ya. Di ADS-nya pun malah lebih rendah ya dari kameranya tadi. Di TPP noscope-nya 62. Well, lumayan. Kemudian di gironya. Nah, di gironya ini dia udah pakai giro 300 lebih ya. Gironya ini giro, dibilangnya giro tinggi ya. So di kali 3-nya 277 dan kali 4-nya 276. Gua enggak ngebayang gimana kali 4-nya ini ya. Ntar kita bakal coba tes. Ya, kali 4-nya. Kali 6-nya standar, kali 8-nya standar, redot-nya standar, hampir semuanya standar, cuman kali 4-nya doang nih. Kali 3 juga agak licin, tapi gua masih bisa terima lah. Kali 3-nya 270. Bahkan sampai 400 pun gua masih terima ya. Tapi kalau kali 4 276 itu agak sedikit gimana ya? Oke lah, langsung aja lah kita bakal testing. Oh ya, gua punya kodenya nih. Gua dapetin sensi ini dari live-nya EVOS Auro di Nimo TV. Itu dia live sekitar jam berapa ya? Subuhan lah, jam 3-an ya. Gua bangun gitu, ngecek Nimo, ternyata Auro lagi live di Nimo TV. Kemudian gua ini apa komen gitu, "Bang, sensi." Dia ngasih tahu. Nah, ngasih tahu kodenya ya. Ada kodenya, so kita bakal ketikan aja. Oke, ini merupakan kodenya. Tapi di sini ada masalah ya, masalah entah kenapa gue gak bisa preview gitu ya. Ini gue belum pencet preview. Ya, kita coba preview ya. Tek, no, gue udah preview nih, tapi diem aja gitu. Jadi nggak ada action apapun. Jadi kalau gua pencet lagi ini bakal gagal. Coba ulang lagi gitu ya. Jadi masalahnya di sini gini. Gua enggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Coba kalian kodenya coba sama atau enggak gitu sama gua ya. Kalau kalian berhasil berarti ya mungkin di guanya ada problem, ada bug kali ya. Tapi ini setiap gua coba ini enggak bisa preview gitu ya. Entah kenapa gitu ya. Dan masalah kode benar atau enggaknya lihat aja lah videonya ya di sini. Masuk apa? Biru apa? Nih sensinya. Terki nok pakai shotgun apa? Sekian kali kau sapu. Yoi. Oke, jadi itu videonya ya. Benar gak nih kodenya sama gak nih ya? 6937857 0857 4841 4266 741. Udah benar kan? Tapi masih gagal gitu ya. Ya mungkin bug kali ya. Nih, kalau gua preview kedua kalinya, ini bakal ada bacaan kayak gini. No, too many taken too quickly. Try again later ya. Jadi gak bisa, udah gak bisa. Kalau misalkan kodenya salah, misalkan salah nih kodenya ya. Ini bakal ada bacaan kayak gini. Oh, udah gak bisa tuh. Ya, pasti gagal gitu. Jadi alternatifnya gue bakal buatin kodenya pakai akun gue gitu ya, untuk sementara gitu ya. So ya, kodenya ntar gue tercantum di kolom komentar. Kalau nggak di deskripsi ya. So cek aja di kolom komentar. Ntar gue kasih kode sensinya EVOS Auro ini gitu. So. Jadi kita bakal langsung testing saja ya, testing di kameranya aman sejahtera ya.
Jadi aman-aman aja, gak ada yang susah di ADS-nya. Di ADS-nya pun lumayan. Lumayan. Oke, okay. Giro-nya giro 300 ya. Oke. Okay. Kita bakal coba redot ya, redot. Not bad. Not bad guys. Lumayan enak. Lagi-lagi apa ya, giro tinggi itu emang aimnya keras, tapi akurasinya emang agak ini ya, agak kurang. Tapi gue bisa lah, bisa nerima lah itu. Gak apa-apa, no problem. Enak-enak aja sih. Redotnya lumayan. Kemudian kita coba tes kali 3 nih. Kali 3 mah masih bisa ditoleransi lah kalau tinggi. Oke. Mantap ya kali 3-nya. Mantap kali 3-nya. Dan kita bakal coba kali 4. Nah ya. Anjir. Ini ini kasar banget cok. Kasar, licin banget lihat. Gue gemeter juga, udah kelihatan jelas ya. Gila ya, ini licin banget. Jadi menurut gue untuk main DP ini agak susah ya. Tapi buat main M4 ini masih bisa kayaknya. Ini kali 4 nya super super edan. Kali 4 nya super edan guys. Buat M4 ini enak, tapi kalau buat DP kayaknya ini terlalu licin ya. Oke. Kemudian kali 6 nya kali 6 nya lumayan ya, enak. Ini buat main DMR juga kayaknya enak. Enak skuy co. Kalau kita adjust. Perlu kalian ketahui kalau kali 6 di adjust itu sensinya jadi kali 3. Jadi yang ngaruh itu ke kali 3 nya ya, bukan kali 6 nya. Jadi kalau kita adjust gini, ini udah jadi kali 3 sensinya, bukan kali 6 lagi gitu ya. 3 ya. Oke. Okay. Gitu, mantap sekali. Dan ini kali berapa nih? Kali 4. Kali 5 ya ini. Kali 5 coy, di sini kali 5 nih. Oke, jadi testingnya segitu aja. Menurut gua enak-enak aja karena gua udah mungkin udah terbiasa nyobain sensi yang licin, giro gede. Tapi di ininya, di kamera sama ADS-nya ini sensi menengahnya. Jadi enggak terlalu licin dan enggak terlalu kasar juga. Tapi di gironya ini dibilangnya udah sensi tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian masih pemula atau enggak suka sama sensi tinggi, itu kalian coba enggak apa ya, jangan coba dulu. Tapi kalau kalian penasaran mau coba ya EVOS Auro ini sensinya, ya silakan gitu ya. Pakai kode di bawah gitu ya. So, kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go.
tar dong. Tolong anjing. Enggak ada orang, neng dong.